pada malam ini dengan satu tekad, dengan satu hasrat untuk melihat ataupun mendengar hujah-hujah bagi perasaan rakyat untuk kita sampaikan pada malam ini. Gelombang ketakutan yang dialami oleh Barisan Nasional bukan sekadar di peringkat bandar-bandar, tuan-tuan. Mereka telah mulai gentar dan mulai takut mereka di peringkat kampung-kampung hingga ke peringkat peda, tuan-tuan. Yang mengarahkan polis untuk mengganas, dan hari ini mereka sembunyi di belakang topeng yang muka dia baik. Yang saya anggap, sekali lagi kita tegaskan, sungguh pun kita dipukul, sungguh pun para reformis ditendang, sungguh pun saya dan ramai lagi 500 orang lain ditahan dalam pelapor, ditangkap pada hari perhimpunan besar. Tapi sedikit pun kita tidak rasa dendam terhadap polis. Ini adalah kerana yang di belakang ini adalah Menteri Dalam Negeri. Di belakang arahan ini adalah Perdana Menteri kita Najib. Kedua-dua orang ini sepatutnya bertanggungjawab sepenuhnya. Saudara-saudari sekalian, dan kita sama-sama anak Johor, kita akan memastikan rakyat kita merdeka daripada satu rejim, satu kerajaan yang zalim. Boleh tak? Kalau saya kata, kita cadangkan jawatan Menteri Besar Negeri Johor itu dihakkan dua penggal. Saya rasa pembimbing-pembimbing UMNO yang akan sokong. Sebab Menteri Besar sekarang pakai jawatan ini 17 tahun. Tapi nampaknya apa yang beliau bawa kepada kita anak-anak negeri Johor, harga air yang paling mahal berbanding dengan negeri Selangor dan Pulau Pinang. Di Pengarang, Petronas di bawah pengerusinya Datuk Seri Najib Tun Razak bercadang untuk membina sebuah kilang penapis minyak di sana. Tampak berwacana dengan rakyat di sana, tanpa perbincangan, dia buat satu keputusan nak tempatkan di sana. Tapi syarikat yang akan membina kilang itu dari mana? Daripada Taiwan. Di Taiwan, syarikat ini nama dia Kuo Kuang. Kuo Kuang di China, di Taipei, dia nak cuba dapat lesen daripada kerajaan sepanjang 10 tahun. Tetapi bila rakyat... Tidak bisa, Pak. Adalah bangga atau miat. Tetapi ini warga negara Malaysia, keturunan India, lahir 1943. Kita tak bagi warga negara, tak bagi kad biru. Saya jawab, kita perintah warga negara yang sah tetap diberikan kad pengenalan biru, hak kepada negara. Orang sokong kita Melayu ni sama apa? Saya nak orang Melayu, orang Cina, orang India dayak kanan tercoba. Dia kata orang Melayu ini mati. Dia dijaga Melayu, tetapi dia tak kianat kepada orang Melayu. Tidak ada pemimpin dalam zaman sekarang ini dihina, diaikan, diserang seperti orang Melayu. Sebab itu saya cukup terharu. Lagi kuat hina, lagi ramai datang. Hari ini menang, esok akan sumpah. 24 jam saya umum harga minyak turun di seluruh. Sudah sebab apa? Sebab saya tahu saya tak akan bankrupkan negara. Kita ada, you masuk Putrajaya, wang hasil royalti cukai semua minyak ini 80 bilion ringgit. You turun minyak, masih ada. Kemudian PT PTM, saya tak tahu sama ada yang
Gambar saya di Turki sebenarnya. Ada? Pulau ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada, okey. Sudah tahu saya dengan Turki, inilah ini yang kata. Okey, saya ikut sinilah senarai. Ini Sheikh Khardawi, number one alim in the world. Bukan Imam Amno, tak bukan. Tapi dengarlah juga kita. Karena saya yakin, if you listen, kamu guna akal, you will not be as stupid as you so low to insult your own intelligence. Saya kata, batal PTPTN maknanya diganti dengan democratization of access to quality education. Maknanya, pendidikan percuma. Daripada sekolah rendah sampai ke universiti. Dan pendidikan percuma sampai masuk universiti. PTPTN buat apa? Cantiklah sikit. Dan yuran saya kata, Datuk Najib kira dia kena 43 bilion. Saya tak tahu macam mana dia kira 43 bilion. Saya 8 tahun menteri kewangan. Kira 28. Saya kata 43 tu mari mana? Beg, cincin, gelang, lembu. Baik, katalah 30 bilion. Dia 14 tahun. Maknanya 3 bilion 1 tahun. Bukan 40 bilion. 3 bilion 1 tahun. Bergerak. Jadi kita bagi, dia bayar. UMNO, pemuda UMNO kata, tengok UMNO, dia pergi Turki, dia kata, siapa bayar? Mana duit dia ambil? Kerajaan Turki bayar. Takkan aku pergi cuti, dia bayar, aku bagi nasihat, dia bayar. Saya pergi ke Dubai, bercakap kepada CEO, siapa dia? Saudi Telecom, 10 bilion dolar kekayaan. Takkan saya bayar, dia lah bayar. Datang pasir kuda, saya dah bayar. Dah lah bayar. Air pun tak baca. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BN, aku dah tahu mana satu pilihanku. Reformasi. Ah, it's really birthday.